Masih lagi sama kami dalam meletup. Tetamu kita yang seronoknya, kita ada Didi alias Mami Didi in the house. Panel. Okey, inilah dia wajah-wajahnya yang telah seikhlas hati menderma, panel. Okey. Sebenarnya, apa yang anak-anak sayang semua dermakan untuk keluarga tadi, kita akan salurkan. Ada dalam 20 daripada mereka dekat sini. Bagus, sayang. Bagus. Ya, anak-anak tahu bagus, ada anak-anak pihak ini yang nak memerlukan. Tapi dalam pada tu sebenarnya, dalam kita, Tuhan janji, ya, Allah janji dengan kita. Kalau kita memberi sedikit, insyaAllah kita tidak akan jadi miskin. Betul. Sebab kita menderma. Betul. Malah dijanjikan dengan rezeki yang lebih besar lagi. Berlipat kali ganda. Dan sebabkan anak-anak, anak-anak menderma RM50 tadi, panel ada kejutan, panel nak ambil. Ada imbuhan daripada Puan Puspa Marina, Datuk Haji Omar, Ketua Komunikasi Strategik BSN, untuk saya dapatkan. Wow! Dapat. Ada sampul lain untuk anak-anak ni sebenarnya. Terima kasih BSN. Terima kasih BSN. 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 Nampak tak panel kata, kalau kita mengeluarkan, kita ikhlas mengeluarkan sesuatu, sememangnya kita tidak akan kerugian. Betul, Panel. Kita akan dapat rezeki yang lebih lagi, Panel, mungkin. Saya ingat, diorang derma tadi dapat selfie dengan Kak Didi je. Rupanya dapat. Okeylah. Didi dengan Lofa dengan Nabi boleh bagi dekat anak-anak partner kat sini. Kalau tadi mereka memberi RM50 untuk keluarga itu, cuba anak-anak lihat berapa ada dekat dalam ini. Buka, ada berapa kat dalam ni? Buka kat dalam ada cepat, berapa? Cepat buka. Berapa sayang? Yang baru datang. RM100. Siapa tak dapat lagi? Aku tahu aku bagi RM1,000 tadi. Dapat. Okey, aku dah habis. Okey sayang. Okay. Pak Nida ajar tadi, jangan buka depan orang yang memberi. Tetapi kalau diminta, tak apa. Minta tak apa. Okey, panel. Saya nak ajak kita ke, ziarah balik rumah tadi tu. Sebab BN ada buat sesuatu untuk rumah tu. Kita terima kasih pada Izu Islam. BSN. Kau baru dapat 100, dah pengsan. Jom, mari kita saksikan. Roll it. Sempena kempen BSN kata yang penting ikhlas ini sebenarnya ada sumbangan untuk Adin Was-Was Keluarga. Puan Puspa Marina Datuk Haji Omar, Ketua Komunikasi Strategik BSN, mewakili BSN akan sama-sama menyampaikan sumbangan kepada mereka. Kenapa BSN kata yang penting ikhlas dipilih sebagai tema kempen untuk kali ini? Ikhlas tu adalah satu benda yang kita anggap mudah, tapi sebenarnya segala tindak tanduk kita tak ada maknanya kalau tak ikhlas. Macam mana boleh terlintas untuk memberikan sumbangan kepada mereka? Salah satu kriteria kita ialah untuk memberi sumbangan kepada terutamanya golongan yang tercicir. Maksudnya dia tidak mendapat bantuan daripada sesiapa. Berlaku satu musibah kepada keluarga yang menyebabkan keluarga itu hilang punca pendapatan. Harapan BSN terhadap keluarga ini setelah diberikan sumbangan. Kami harap sedikit sebanyak sumbangan yang kita berikan ini dapat bukan saja mengembalikan keceriaan kepada anak-anak yang 6 orang, tapi juga dapat lebih menikmati kehidupan yang lebih baik sikit daripada musibah yang mereka hadapi sekarang. Azwa, seronok tak dapat duit raya? Seronok boleh beli buku dan boleh simpan dalam BSN. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak BSN. Sudi datang menjenguk kami sekeluarga.